Hai, welcome back to my YouTube channel Happily Knitting. Yeay. Oke, di sini bahan-bahannya seperti biasa. Ada benang rajut yang milk cotton. Ini yang big ply. Kemudian ada hak pen yang 3,0 mm. Kemudian ada gunting, kemudian ada penanda. Oke, mari kita kerjakan. Jadi di sini aku pakai benangnya yang warna coklat karena benang yang warna hitam rantainya nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan tutorialnya jadi kurang jelas, makanya aku pakai benang yang warna coklat. Oke, pertama-tama kita akan buat magic ring. Kita lilitkan di dua jari kita seperti ini. Kemudian kita ambil hak pennya. Nah, selipkan dari antara dua jari kita seperti ini. Kemudian kait, tahan seperti ini. Kemudian kita akan chain satu rantai seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan isi 6 single crochet di magic ring kita yang kita buat. Oke, seperti ini. Kita buat 6 rantai single crochet. Oke, jadi udah selesai 6 rantai single crochet. Jadi di sini di rantai yang paling pertama kita beri penanda. Oke, jadi ini ada ujung benangnya, kita tarik aja. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk baris pertama kita, untuk bagian magic ring, jumlahnya ada 6 rantai single crochet. Jadi dalam video ini kita tidak pakai slip, jadi langsung kita sambung ke baris selanjutnya. Nah, di baris kedua kita akan increase setiap baris. Kita increase setiap rantai, jadi kita isi 2 single crochet dalam satu lubang rantai yang sama. Nah, di sini kita akan langsung lanjut, kita buat single crochet seperti ini. Kemudian kita beri penanda. Jadi ini udah rantai pertama kita untuk baris yang kedua. Oke. Jadi kan di baris yang kedua kita increase 2 single crochet dalam satu rantai yang sama. Oke, jadi kita isi setiap rantainya 2 single crochet dalam lubang rantai yang sama. Oke, selanjutnya sama, kita isi aja increase setiap rantai. Oke, baris kedua udah selesai. Jadi jumlah baris kedua itu ada 12 rantai rajut. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris yang ketiga. Nah, di baris yang ketiga sistemnya adalah satu rantai single crochet, kemudian rantai kedua kita increase. Nah, seperti biasa kita langsung lanjut. Jadi tanpa ada slip, langsung lanjut aja seperti ini. Nah, ini kita tandai rantai pertama untuk baris yang ketiga seperti ini. Nah, baris yang ketiga sistemnya satu single crochet, kemudian rantai selanjutnya kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sistemnya sama, satu single crochet, kemudian rantai kedua kita increase. Di rantai kedua kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Nah, untuk selanjutnya juga sama ya. Oke,
Oke, udah selesai untuk baris yang ketiga. Kemudian kita akan lanjut ke baris yang keempat. Langsung kita lanjut. Jadi sebelumnya kan satu single crochet, kemudian rantai selanjutnya kita increase. Nah, di baris selanjutnya ini, kita sistemnya dua single crochet, kemudian rantai ketiga kita increase. Oke, langsung kita lanjut aja ke rantai pertama. Oke, kita beri penanda untuk rantai pertamanya. Jadi penanda ini supaya kita tahu rantai pertama kita di mana, karena kita langsung lanjut ke baris selanjutnya tanpa ada slip. Jadi jangan lupa kita beri penanda. Nah, untuk baris yang keempat ini kita isi 2 rantai single crochet, kemudian rantai ketiga kita increase. Oke, seperti ini. Untuk selanjutnya juga sistemnya sama. Kita isi 2 rantai single crochet. Kemudian rantai selanjutnya, rantai ketiga kita increase. Oke. Nah, untuk selanjutnya juga sama sampai ke ujung. Nah, selanjutnya kita kerjakan sampai ke ujung. Oke, udah selesai baris yang keempat. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke baris yang kelima. Seperti tadi kan kita buat 2 single crochet, kemudian rantai ketiga kita increase. Nah, untuk baris yang kelima ini, kita akan buat 3 single crochet, kemudian rantai yang keempat kita increase. Oke, ini rantai pertama kita untuk baris yang kelima. Kita beri penanda. Oke, kemudian kita akan buat 3 single crochet secara berturut-turut. Kemudian di rantai yang keempat kita increase. Jadi kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Selanjutnya kita isi lagi 3 single crochet secara berturut-turut. Kemudian rantai keempat kita increase. Oke, rantai keempat kita increase. Kita isi 2 single crochet dalam lubang yang sama. Nah, sistemnya sama sampai ke ujung. 3 single crochet, kemudian rantai keempat kita increase. Nah, jadi setiap baris harus diakhiri dengan increase. Jadi setiap baris nanti harus diakhiri dengan 2 single crochet dalam lubang yang sama seperti ini. Oke. Kemudian kita akan lanjut lagi ke baris selanjutnya, baris yang keenam. Jadi sistemnya sama seperti yang tadi, setiap nambah baris, setiap baris yang bertambah, kita akan tambahkan 1 single crochet yang kita rajut. Jadi seperti tadi kan kita isi 3 single crochet, kemudian rantai keempat kita increase. Nah, untuk baris yang keenam ini kita akan isi 4 single crochet, kemudian rantai kelima kita increase. Oke, ini udah 1. Kemudian kita akan isi 4 rantai single crochet secara berturut-turut. Kemudian rantai yang kelima kita akan isi 2 rantai single crochet dalam lubang yang sama. Oke, nah seperti ini. Sistemnya sama, kita akan ulang, kita isi 4 single crochet secara berturut-turut. Kemudian rantai yang kelima kita increase. Oke, seperti itu aja sampai ke ujung.
Jadi setiap rantai terakhir, setiap baris kita harus increase. Seperti ini. Jadi baris ke-6 udah selesai. Untuk selanjutnya sistemnya sama, setiap penambahan baris kita akan tambahkan satu single crochet yang kita rajut. Seperti tadi di awal kita isi satu single crochet kemudian increase, dua single crochet kemudian increase, tiga single crochet kemudian increase. Nah, ini terakhir tadi kita buat 4 single crochet kemudian increase. Nah, untuk baris selanjutnya baris ke-7 kita akan buat 5 single crochet kemudian rantai ke-6 kita increase. Jadi sistemnya nanti sama. Setiap penambahan satu baris, kita akan tambahkan satu single crochet yang kita rajut secara berturut-turut, kemudian increase. Nah, di video kali ini, aku buat sampai 19 single crochet, kemudian kita increase di rantai yang ke-20. Nah, seperti ini bentuknya jadinya. Jadi, ini udah sampai 19 single crochet di rantai yang ke-20 kita increase. Ini udah sampai. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk rantai baris selanjutnya, maksud saya, kita tinggal single crochet aja seluruh rantai tanpa ada increase. Jadi, kita ulang aja secara terus-menerus single crochet tanpa ada increase. Jangan lupa kita beri penanda karena di sini tidak ada slip ataupun rantai terakhir. Jadi langsung kita sambung. Jadi kita single crochet aja secara terus-menerus sampai dia nanti berbentuk mangkok. Tinggal kita single crochet aja secara melingkar, secara terus-menerus tanpa ada increase. Bisa ya? Nah, jadinya bentuknya seperti ini. Setelah kita single crochet seperti ini, jadi aku single crochet sebanyak 31 baris. Jadi ini aku buat 31 baris single crochet aja tanpa ada increase. Jadi bentuknya jadinya seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan buat sedikit pola star stitch. Oke. Karena ini rantainya tidak kelihatan untuk tutorial, jadi kita tetap pakai warna coklat. Jadi ini aku buatnya versi yang kecil. Oke. Jadi ini aku buat versi yang kecil, tapi hitungannya tetap aku buat untuk yang warna hitam, yang untuk yang besar. Oke, pertama-tama kita chain 3 rantai baru. Kemudian kita akan buat unfinished single crochet sebanyak 6 rantai. Jadi kita mulainya di rantai yang kedua. Kita akan lewati satu rantai. Kita mulai di rantai yang kedua. Jadi kita kait seperti ini. Tapi tidak langsung kita buat single crochet, namun kita buat lagi di rantai selanjutnya seperti ini. Kemudian kita kait lagi dari rantai yang paling terakhir sebelum penanda seperti ini. Oke, jadi ini 4 rantai. Kita akan buat sampai rantainya ini 6 rantai. Jadi kita akan ambil 2 rantai baru dari baris selanjutnya. Oke. Jadi unfinished single crochet-nya harus sampai 6 rantai. Seperti ini. Kemudian kita ambil satu rantai lagi. Jadi ini udah 6 rantai. 2, 4, 6. Jadi 6 rantai. Setelah itu, baru kita lewati seluruh 6 rantainya. Seperti ini. Oke, bisa ya. Kemudian kita chain sekali seperti ini. Nah, caranya seperti ini aja. Oke, kita beri penanda untuk rantai pertama kita. Oke. Kemudian selanjutnya caranya sama. Kita akan buat unfinished single crochet sebanyak 6 rantai. Caranya seperti ini. Kita kait dari sini.
Kemudian rantai terakhir dari star stitch dari yang pertama, yang ini. Oke. 3. Kemudian rantai keempatnya kita ambil dari rantai yang terakhir kita ambil tadi. Oke, ini udah 4 rantai. Kemudian kita akan ambil 2 rantai baru sehingga nanti jumlahnya pas 6 rantai rajut seperti ini. Jadi setelah 6, kemudian kita akan lewati seluruh 6 rantainya seperti ini. Kemudian kita chain sekali. Nah, caranya sama. Kita akan ulang seperti ini sampai nanti di ujung baris. Oke. Saya. Nah, untuk selanjutnya sama pengerjaannya, tinggal kita ulang aja sampai ke ujung baris. Saya. Oke, jadi ini pas, ini tadi rantai pertama kita, rantai di akhir, yang ini tadi. Jadi ini udah pas 6 rantai, kemudian langsung kita lewati 6 rantainya. Namun tidak langsung kita chain, tapi kita slip di rantai pertama yang kita buat tadi. Jadi di rantai terakhir kita tidak chain sekali lagi, langsung kita slip aja di rantai pertama yang kita buat seperti ini. Oke. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kita chain 2 rantai baru. Itu lagi. Oke, 2 rantai baru. Kemudian kita putar. Nah, di sini kita akan menggunakan half double crochet. Jadi kita isi di lubang yang kita buat dari star stitch yang pertama tadi. Jadi, lubangnya yang ini. Oke, dari baris sebelumnya. Jadi, lubangnya yang ini. Oke, jadi kita isinya di situ. Jadi, kita isi 2 half double crochet dalam masing-masing lubang rantai. Jadi, 2 half double crochet setiap lubang rantai. Nah, untuk selanjutnya tinggal kita kerjakan aja sampai ke ujung. Nah, ini udah di rantai terakhir. Jadi tadi lupa beri penanda di rantai pertama. Jadi jangan lupa kita beri penanda di rantai yang pertama ya. Oke, langsung kita slip aja di rantai yang paling pertama yang kita buat tadi seperti ini. Oke, nah jadinya ini
satu set untuk star stitch-nya. Oke, bentuknya seperti ini. Kemudian kita akan buat lagi sama persis, satu lagi, satu baris lagi, satu set lagi. Jadi kita ulang dari pola yang pertama tadi, kita chain 3 rantai baru, kemudian kita putar. Kemudian kita akan kembali buat 6 unfinished single crochet. Kita mulainya dari rantai yang kedua. Oke, seperti ini. Kemudian rantai yang ketiga. Nah, di rantai yang keempatnya itu pas persis di rantai yang paling pertama. Seperti ini. Oke, jadi ini 4 rantai unfinished single crochet. Kemudian kita akan buat 2 single crochet yang baru. Seperti ini. 2 rantai single crochet yang baru. Nah, jadi ini jumlahnya udah 6. Kemudian kita lewati 6 rantai ya. Nah, cara pengerjaannya sama persis seperti start stitch yang awal tadi. Tinggal kita ulang aja sampai ke ujung. Oke, pas ya. Jadi ini di rantai yang paling terakhir. Jumlahnya udah 6, langsung kita lewatin 6 rantainya. Jadi di rantai yang paling terakhir, kita tidak chain lagi, namun kita slip di rantai pertama yang kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat pola yang half double crochet. Oke. Nah, jadi kita akan chain 2 rantai baru, kemudian kita putar. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita isi 2 half double crochet masing-masing lubang rantai. Oke, kita udah sampai di akhir. Selanjutnya langsung kita slip aja di rantai yang paling pertama yang kita buat. Jangan lupa buat penanda ya di rantai awalnya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat 2 baris star stitch aja. Seperti ini. Jadi untuk selanjutnya kita akan lanjut lagi. Kita akan buat single crochet lagi seperti biasa. Oke, jadi seperti ini, langsung kita putar aja tanpa kita chain lagi, langsung kita buat single crochet di rantai yang paling pertama seperti ini. Kemudian kita beri penanda di rantai yang paling pertama. Oke, kemudian kita akan single crochet seluruh rantai dalam satu baris ini. Jadi kita single crochet aja sampai ke ujung.
Okay, selanjutnya langsung kita sambungkan aja ke rantai pertama yang kita tandai tadi. Seperti ini. Okay. Nah, jadi di sini kita akan buat untuk bagian tali tasnya, untuk pegangan tasnya. Jadi di sini aku buat hitung 15 rantai dari awal. Dari rantai yang kita tandai tadi, kita hitung 15 rantai, kemudian hitung lagi 33 rantai dari penanda ya. Setelah penanda, kita hitung lagi 33 rantai. Kemudian kita beri penanda. Selanjutnya, sama seperti di awal tadi, kita juga hitung 15 rantai setelah penanda ya. Nah, setelah 15 rantai seperti ini, kita akan hitung lagi 15 rantai lagi untuk sisi satunya lagi. Jadi nanti jumlahnya sebanyak 30 rantai. Baru kita gabungkan seperti ini. Jadi ini jumlahnya 30 rantai. Oke. Kemudian sama seperti tadi, untuk bagian tengahnya kita hitung sebanyak 33 rantai. Kemudian kita satukan dengan sisi satunya lagi yang tadi. Nah, jadinya seperti ini. Aku pembagian untuk bagian tali tasnya. Oke, jadi kita buat single crochet ke sini, kemudian chain rantai baru sampai ke sini, single crochet lagi, chain rantai baru, kemudian single crochet. Oke, seperti itu caranya. Namun kita tetap pakai yang warna coklat yang ini. Oke. Jadi langsung kita beri aja penanda di sini seperti tadi ya, sama seperti tadi. 30 di ujung kiri, 30 di ujung kanan. Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah kita tandai oke, seperti ini, langsung kita single crochet aja. Oke. Jadi tadi kita harus langsung single crochet. Jadi tidak kita slip, langsung kita single crochet seperti ini. Oke, single crochet aja sampai ke penanda. Nah, setelah di penanda ini, kita akan single crochet pas di penandanya. Nah, di sini kita akan buat 90 rantai rajut baru. 90 rantai rajut. Jadi ini karena untuk contohnya. Tapi untuk yang bagian aslinya aku buat 90 rantai rajut. Kemudian langsung kita rajut lagi di penanda selanjutnya. Seperti ini. Kemudian kita akan single crochet lagi sampai ke penanda selanjutnya. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan single crochet lagi sampai ke penanda selanjutnya. Jadi kalau misalkan untuk tas yang aslinya, kita akan single crochet sebanyak 30 rantai. Oke. Oke, seperti satu sisinya lagi yang sebelah tadi, kita akan chain 90 rantai baru untuk tali tasnya, pegangan tasnya. Jadi kita chain 95 rantai. Kemudian langsung kita single crochet di penanda selanjutnya.
Okay. Kemudian kita single crochet aja sampai ke rantai pertama. Single crochet aja sampai rantai pertama. Okay. Nah, ini di rantai pertama kita. Oke, jadi kira-kira bisa ya bentuknya seperti ini. Jadi untuk buat pegangan tasnya caranya seperti ini. Nah, untuk bagian terakhirnya kita akan buat tutup. Jadi kita akan tutup rajutannya. Jadi ini rantai baris terakhir yang akan kita buat untuk bagian tasnya. Jadi kita beri penanda untuk rantai pertama. Kemudian kita tutup aja seluruh rantai. Seperti ini caranya. Untuk bagian pegangan tasnya juga kita akan tutup. Jadi ini untuk bagian tasnya, pegangan tasnya maksud saya, tergantung masing-masing. Kalau misalkan mau lebih tebal, tinggal buat single crochet aja. Satu baris atau dua baris lagi. Namun di sini aku buat langsung seperti ini. Tali tasnya agak tipis aja. Jadi kalau mau lebih tebal lagi, tinggal tambahkan single crochet lagi sebanyak beberapa baris lagi. Oke, ini udah sampai di akhir. Selanjutnya langsung kita gunting sisa benangnya aja. Seperti ini. Kemudian sisa benangnya kita selipkan di antara rajutan kita. Oke, caranya seperti ini. Langsung kita selipkan aja di antara rajutan kita. Oke. Nah, untuk bagian sisanya nanti tinggal kita rapikan aja dengan cara menyelipkan di bagian rajutan kita. Nah, bentuknya jadinya seperti ini, hasil akhirnya nanti seperti ini kalau mengikuti hitungan yang aku buat. Jadi contohnya hanya seperti ini. Nah, di sini aku akan kasih contoh untuk buat bagian daisy, bunga daisy-nya. Nah, aku buat contohnya di sini aja. Jadi di sini ada tambahan bahan benang rajut yang warna kuning dan benang rajut yang warna putih. Kemudian ada benang sulam seperti ini. Caranya, kita pertama buat yang warna kuning dulu untuk bagian tengahnya. Caranya seperti ini ya. Oke, jadi sisakan di ujungnya seperti ini, jangan sampai habis. Kita sisakan. Kemudian caranya seperti ini. Oke, kita jahit seperti ini. Kemudian tahan. Nah, selanjutnya kita akan lilitkan sebanyak 5 kali benang sisanya. Seperti ini. Kemudian kita tarik benangnya. Kita tarik jarumnya maksud saya seperti ini. Oke. Kemudian sisa benangnya tadi juga kita tahan. Langsung tarik aja. Kemudian benang sisanya tadi kita tarik. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan jahit lagi. Oke. Seperti ini. Kemudian, nah, bentuknya seperti ini. Jadi untuk menutupnya langsung kita ikat simpul aja. Seperti ini. Oke,
Jadi kita ikat beberapa kali supaya aman. Selanjutnya sisanya langsung kita gunting aja. Oke, untuk bagian tengah yang warna kuning udah selesai. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian bunganya. Oke, kita ganti dengan warna putih, benang warna putih. Oke, kemudian kita gunting lagi sedikit aja, kita ambil dulu. Nah, untuk selanjutnya kita jahit seperti ini. Seperti biasa, kita sisakan sedikit di ujung. Jangan sampai habis. Oke. Nah, kemudian caranya seperti ini. Nah, caranya seperti ini. Untuk selanjutnya, kita akan buat kelopak bunganya beberapa lagi. Caranya sama. Bisa ya? Oke, seperti ini caranya.